Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda akan kita menika sederek sedulur, salam saling mengucap memohonkan keselamatan bagi kita, karena sadar bahwa hanya karena rahmat Allah kita dapat berkumpul di sini, sehingga mewujudkan barokah, mewujudkan satu perilaku mubarok, perilaku yang maju berkembang untuk saling sinergi, membangun ke perilaku kesalehan, menjadi hamba yang saleh untuk memiliki perilaku yang maslahah. Ingkang kinurmatan para rawuh, para undangan, masyarakat, masyayikh, para romo kiai, sesepuh sesepuh bini sepuh, utamanipun wonten ing kantor kinurmatan dhumateng Bapak Camat, Bapak Drandres Muhari, ingkang mangke ugi kasuwun paring sambutan, Bapak Kapolsek, Bapak Ibtu Subardi, Bapak Dan Ramil, ingkang berbahagia rahimakumullah, Bapak Kepala KUA, Bapak Kiai Mimin Haryanto SAG MSI, Bapak Kepala Desa, Bapak Suyoto, ingkang pangge paring pengetikan ugi sambutanipun, Bapak Ketua RT RW, Ketua dan anggota BPD, Kepala Dusun sedaya ingkang sampun kersa rawuh, oke organisasi desa, anggota masyarakat ingkang boten saged dalam sebat setunggil-setunggil kemawon sedaya kemawon mugi tansah kita keparingan ampunanipun Allah Subhanahu wa taala, maghfirahipun, dipengparingi fadlan rahmatipun, tansah ing siratal mustaqimipun paring hidayah, paring rezeki ingkang barokah, rezeki ingkang halal, rezeki yang suci, ingkang kathah, dipunparingi kesehatan lahir maupun batin, dipunparingi lancar sedaya urusan-urusanipun, dipunparingi sing duwe utang dan iso nyaur, sing diutangi dan kesaur, sing duwe anak wis wayahe manten dan entuk judune, sing seret wis Joko Landung mugi-mugi nang entuk judunipun sedaya kemawon mugi nika mujudaken barokahipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi qalbin salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fa'ala sabatika sayun antal awalu wal akhiru wal batinu wa huwa bikulli sayin alim. Sedaya kemawon rahimakumullah ingkang kinurmatan, ingkang estu anggenipun kula ngirmati panjenengan sedaya. Ugi boten kata lopen Kang Dudi. Kekeluargane niki Kang Dudi moi. Ini saudara kita ini sering disalah sangka ini wong Cina. Jadi
Nek kepethok sak klebatan Cina. Kalau kita memandang skeptis terhadap satu perilaku sukuan, itu kayak kesisih internet Pak Dedi, itu orang Pangandaran, itu orang asli Ciamis ya. Ini kene dikira sering wong Cina. Mbok iso memanfaatkan gak kira-kira kecinoan iki? Rahimakumullah saderengipun Bapak Camat, Kepala Desa Rumiyin yang Bapak Camat barik pangantikan. Kepareng aturaken monggo kita memunajat kesadaran hamdalillah. Rasa syukur kita ngertapun Allah Subhanahu wa taala. Syukur syukur ki biasane identik dengan masalah rasa terima kasih kepada Allah, kepada Tuhan. Saat kita bersyukur kepada Allah, semoga kita menjadi hamba yang dipandikan bersyukur. Penggambaran cerita di dalam syukur itu seperti di dalam surat Nahl 78 tersebut bahwa rikalanipun menungso menika diceritakan di dalam gua garbo ibu, kemudian dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan tidak mengerti apapun, tidak tahu apapun, tidak tahu sesuatu pun. Min ummahatikum la ta'lamuna syai'a, sama sekali tidak mengerti apapun. Kemudian Allah menyertakan kelahiran itu yang berupa telinga, berupa mata, berupa otak dan hati. Tersebut bahwa maka saya ciptakan, saya adakan. Tidak disebut ada diletakkan otak, diletakkan telinga, mata, otak dan hati, tapi tersebut adalah ja'alalakum syama'a wal absar wal afidah. Ini adalah satu karakter yang dimiliki supaya seseorang bayi yang lahir itu memiliki karakter syukur. Dan kehendak Allah supaya perilaku syukur itu selalu menyertai kehidupan kita. Jadi tidak sekedar untuk difahami telah diciptakan adanya telinga, mata dan hati, otak, akan tetapi disebut as-sam'a abasor wal afidah. Kalau hanya udhunun, hanya mendengar, hanya ainun, hanya melihat, hanya aklun, hanya akal, maka ini akan menjadi orang yang pinter tapi tidak cerdas. Yang digendaki oleh Allah adalah as-sam'a. Kalimat di sini ada tasdid di dalamnya. Ini kalau diuraikan dalam unsur nahwu shorof ya, ini cuma nanti kepanjangan. Jadi pada saat kita berbicara tentang as-sam'a, ini adalah pendengar, as-sam'a dan absor saya gabung saja. Pendengar, penyimak, pencermat yang baik dalam membaca ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah yang tertulis ataupun yang kauliyah, mohon maaf terbalik, yang kauliyah yang tertulis ataupun yang kauniyah, yang fakta kehidupan, itu adalah ayat-ayat Tuhan untuk dibaca, disemat, disemak, dicermati demi sebuah sehingga dihubungkan dengan kalimat afidah, tidak menggunakan sekedar akal tapi menggunakan afidah, artinya akal yang telah terhubung dengan hati nurani. Sebab jika hati nurani itu tidak berfungsi, maka akal itu akan berhubungan dengan hati sanubari. Makanya kalibatnya ja'alalakum sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Makanya bayi dalam proses dia bisa berjalan, bisa berbicara, itu rata-rata adalah sama di antara sesama bayi. Berangkang 7 bulan, umpamanya begitu ya, mulai 8-9 itu mulai minta titah, setahun mulai bisa dan seterusnya. Itulah karakter syukur supaya menyertai kita. Jadi syukur itu perilaku terbuka, lapang dada dan nyegoro, itu syukur. Jadi makanya kenapa
semua pidato, semua disyaratkan sholat, khotbah itu adalah pertama adalah perihal syukur kan itu. Makanya mari kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau kita memiliki anak, didikan awal kita adalah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka anak akan menjadi, konsentrasinya akan menjadi baik. Itu tentang syukur. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kata junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqoli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Saya di sini beberapa hal nanti yang bisa saya haturkan ke panjenengan. Tadi alhamdulillah acara rangkaian demi rangkaian telah terlaksana dengan baik. Semoga diridhoi Allah. Semoga dalam fadl rahmatnya, dalam ampunannya dan diijabai apa yang menjadi kabul keinginan dari masyarakat ngeriki utaminipun dan blura umumipun Indonesia. Ngaten nggih. Saya akan matur nanti beberapa hal. Yang pertama mungkin kita aturkan bahwa, tapi sebelumnya saya mau ngomong begini. Kalau nanti yang saya aturkan ke panjenengan itu ada yang tampak beda, saya mengambil sudut pandang yang agak berbeda. Kalau kamu membaca sholawat nariyah ataupun sholawat jazim ataupun sholawat rasul atau sholawat fatih umpamanya begitu, kemudian pahala ganjarannya seperti apa mungkin sudah sering disampaikan para teman-teman ustaz. Ya, saya akan mengambil sisi-sisi yang lain, tapi jangan dianggap berbeda. Kalaupun berbeda, anggap sebagai satu wawasan atau wacana. Tapi saya akan ngajak dalam sisi rijsalladzina la ya'qilun, bahwa Allah itu benci duka pada saat seseorang itu kehidupan yang dijalani tidak menyertakan akal rasionalnya. Itu ada rijsalladzina la ya'qilun. Allah duka mereka yang telah saya kasih akal tapi tidak digunakan untuk berpikir. Kemudian jika saya cerita nanti tentang beragama kita seperti apa, umpamanya begitu, kok utak-atik umpamanya begitu, saya juga mohon maaf. Kita kadang kan perlu muhasabah nggih. Tahu muhasabah, Ibu? Mengevaluasi, evaluasi kita. Karena begini, pada saat kita itu menjalankan sholat tertib, puasanya tertib, zakat tertib, kaji setiap tahun upama, akan tetapi tidak terbentuk karakter kehidupan yang harmonis dan tidak menjadikan maju diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan bangsa negara kita. Berarti Bapak Ibu halo ya, pada saat sholatnya tertib, puasanya tertib, zakatnya tertib, haji setiap tahun umpamanya, upamanya haji kita lo setiap setengah tahun sebesar mungkin ya setengah tahun umpamanya begitu, akan tetapi tidak terbentuk dan terbangunnya majunya diri, lingkungannya, keluarganya, berarti keharmonisannya beragama kita pasti dapat dipastikan ada yang salah. Di mana posisinya? Nakli dan aklinya di mana? Nanti kita aturkan secara sekilas, walaupun nek pengen detail ya teko subuh sih, gitu ya. Nanti kita akan sekilas. Tapi yang jelas pada saat kehidupan beragama itu hanya identik pada ritual, tapi kehidupan sosial tidak disertakan, ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kemudian kenapa di dalam Quran disebutkan bahwa seseorang itu tidak dikatakan itba, binabi tidak dikatakan sebagai pengitba, pengikut pada saat huri ilm, tanpa ilmu. Ilmu seperti apa? Apa perbedaannya antara ilmu dan wawasan dan wacana umpama begitu? Kalau perlu kita nanti akan haturkan itu. Tapi ini ada mampu unsur akademik, tidak apa-apa toh.
Wong bluro ben pinter nggih. Pangapunten. Kalau kita memposisi menjadi hamba yang bersyukur, saya pun berani ke sini, di sini pun juga hanya karena perintah dawuh. Kami ada guru doa, guru-guru. Pada saat kita itu melakukan sesuatu tapi diliputi ego, keakuan, hakikat dosa, wujud duka dan pun kabiro akhor. Dosa, sesungguhnya dosa itu adalah telah diberi daya kuat oleh Allah sehingga bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Itu karena nafahtu, ada tiupan ruh dari Allah. Kita itu bisa melihat karena ada ruh. Kita bisa mendengar itu karena ada ruhnya Tuhan. Saat daya kuat menjadi pandai, itu wujud duka dan pun itu diaku wujudnya ego, maka itulah sesungguhnya dosa. Kenapa? Dulu perang Badar zaman Nabi Muhammad, perang Uhud, itu perang kok malah dapat pahala? Karena menjalankan perang bukan dengan akunya, tapi menjalankannya karena perintah gurunya, yakni Nabi Muhammad. Kan gitu. Nah, bagaimana posisinya ini beragama? Kemudian sudah tiga, ini cukup waktu ini loh ya. Yang ketiga, kenapa kita kecenderungan komunitas yang banyak orang beragamanya, apapun agamanya, cenderung dalam sains dan teknologi mundur. Cenderung begitu. Katakanlah sulit mengikuti sebuah perkembangan begitu. Ada apa? Padahal sebuah wawasan menjadi ilmu yang akan menjadikan berkembangnya sebuah komunitas, bangsa, badan, negara. Itu di semua kitab tertuang sedemikian hebat. Ini ada kaitannya seharusnya kan begitu. Jadi kalau perlu kita akan nyampaikan ini walaupun mungkin sekilas juga. Sungguh sing detail apa ya? Apa? Mati. Setiap dari diri kita pasti mati. Ini yang keempat atau kelima tadi ya. Tentang mati, kalau perlu kita ngomong ini. Wah, ini gak ngomong kita tentang kematian. Halo, Ibu. Kita tuh kan gak inginkan hidup kita gambling. Kita kan gak ingin tuh hidup kita itu judi, gitu. Judi kan dilarang. Leres? Saat panjenengan meninggal dunia, itu kemudian ada orang meninggal dunia, kita mengatakan semoga husnul khotimah. Itu semoganya pasti atau semoganya itu kira-kira atau semoganya karena gak tahu. Ibu, halo. Semoga seperti apa yang diperlukan? Kalau panjenengan itu sekarang berangkat ke Ngawen Nombo di Mowi di Muri sana, itu tahu alamatnya, kemudian ke sana panjenengan mau mencari untuk herbal anti stunting, obat stunting umpamanya, tadi kan ada stunting itu sekarang menjadi salah satu program utamanya pemerintah, karena stunting di bangsa kita ternyata sangat banyak. Dan anggaran yang dikeluarkan oleh akibat stunting itu adalah besar sekali. Kan gitu nggih. Ibu-ibu tahu stunting, Ibu? Stunting itu ini, saat panjenengan terjatuh ke kolam kemudian ada yang nolong gitu loh. Itu eh? Oh, itu ditanting ya. Jadi pada saat stunting itu adalah pertumbuhan yang tidak normal karena salah nutrisi atau kurang gizi atau malnutrisi. Maksudnya begitu, salah. Anaknya cilik senengane, mohon maaf, ciki-cikian gitu ya, dituruti terus gitu ya. Pama begitu. Yang duwe-duwe, tapi sing dipangan hanya ciki, mergo yang lainnya enggak mau. Ya bisa jadi akan berakibat pada stunting. Juga karena pemahaman kita tentang makanan yang lebih parah, pangapunten, ampun ya,
pemahaman agama kita mengenai sistem ekonomi, sistem budidaya, sistem pemberdayaan ini diabaikan. Wes kini blak-blakan begitu saja. Sampai orang haji demi haji sawai didol. Enggak popo, enggak duwe sawah, enggak popo dadi pengemis, sing penting kaji diwujud nih kan ngaten lho. Sebenarnya bandingannya di mana antara salat karo jenengan bertani iki jane dhuwur ndi? Nek perlu kalau ungkap mangke, fakta ayat. Seperti apa? Sebab fakta ayat budidaya itu kalimatnya tidak bisa tidak. Sedang kalimat puasa itu nek pengin poso-poso nek enggak. Kan begitu. Aku kan wis ngomong di ngarep, aja kaget nek enek sing beda. Kan ngeten nggih? Nek maca kutiba alaikum siyam iki diindek nek enek ustaz kok kene kok ngendek. Kemudian dikatakan bukti bahwa puasa kuwi wajib. Ayatnya adalah diculik. Kutiba alaikum siyam mandek itulah diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu salah. Karena makna kutiba itu bukan faradun. Makna kutiba itu bukan ajabah. Makna kutiba itu bukan fa'ala. Bukan fi'la, laksanakan puasa. Kalimat kutiba itu adalah nek we luwe ndang mangan, tapi nek we warak yo rasa mangan. Malah loro kabeh gitu loh. Kutiba we nek pengen poso, ya poso, nek gak pengen poso, ya ora apa-apa Gusti Allah gak piye-piye. Begitu loh. Tuhan saja gak gimana-gimana kalau hambanya gak poso. Kok sing poso nesu-nesu. Sampai gawe spanduk hormati orang puasa. Enek warung buka dioprak-oprak kon tutup. Kan begitu. Ayatnya kutiba baru menjadi wajib jika diterusne. Kutiba alaikum siyam la'alakum tattaqun. Kowe nek pengen dadi wong sing takwa, dadi hambaku poso. Tapi nek gak pengen takwa, ya silakan kowe gak poso. Kan gitu. Nek pengen pinter ya sekolah, nek gak pengen pinter ya bolas-boloso. Kan gitu toh. Ya, yang menjadikan sepertinya wajib saat ada kalimat la'alakum tattaqun. Tapi nek masalah budidaya, gak iso nyang sejak awal. Kala lama yakdi ma'amaroh. Enggak bisa. Bapak Ibu, dampaknya apa? Stunting. Itu karena kita memahami, mohon maaf, pangapunten. Para nabi biyen itu kakian mukjizat, pangapunten. Ya. Wis ben tak ngomongi terapi kejut nek jenengan nek memahami ben iso ndang nyaut ngeten lho nggih. Jadi sing mbok delok ki legendane sejarahe mukjizate Nabi Musa. Mukjizate kok tangane metu madu susu. Sehingga dikecut itu metu banyune, metu susune. Kan gitu loh. Fahami jenengan cerita ini itu adalah mukjizat. Padahal orang yang zaman Nabi Musa juga enggak akan selalu melihat ini. Seperti pamannya Nabi Musa nggawa tongkat. Duwe mukjizat belah laut. Itu hanya peristiwa saat dikejar Fir'aun sekali saja. Monggo botongo, ayu. Sing tumemen mergo nglakoni ibadah, nglakoni perintah Allah.